lihat ya di terawang seperti ini tidak ada kayak embrionya ya. Jadi ini sangat transparan sekali ya. Jadi kalau ini menurut saya ini adalah salah satu ciri fisik telur yang zonk ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Jumpa lagi di channel saya, Joko Kanari. Oke, sahabat, jadi untuk kesempatan video malam kali ini ya, saya akan sedikit membagikan bagaimana caranya saya melakukan pengecekan ya terhadap telur kenari ya, yang kira-kira isi atau enggak isi ya, atau fertil sama infertil. Jadi nanti saya akan sedikit membagikan cara saya, sahabat ya. Tentunya ya khususnya buat para teman-teman yang baru mulai usaha ternak kenari ya, pastinya mengharapkan atau ada rasa penasaran ya, ingin tahu ya setelah melakukan proses dari proses perkawinan hingga bertelur. Nah, jadi pasti ingin tahu ya itu kira-kira telurnya isi atau enggak ya, maksudnya seperti itu ya. Jadi nanti kita akan cek ya. Oh ya, terus sebenarnya waktu kapan yang pas ya untuk melakukan pengecekan telur kenari itu sendiri, sahabat? Kalau saya buat patokan ya, sebenarnya kalau untuk ambil amannya sih di umur 1 minggu ya, 1 minggu itu kalau menurut saya sudah akurat ya. Tapi biasanya saya melakukan pengecekan di hari keempat ya, atau 4 hari saya lakukan pengecekan ya. Biasanya di hari keempat itu sudah terlihat ya, terlihat antara telur yang isi sama yang nggak isi, sahabat. Yang keempat, tapi untuk di hari keempat dihitung dari telur yang pertama, sahabat. Jadi misalnya telur pertama nih bertelur di tanggal 1 ya, kurang lebih nanti di tanggal 4-nya ya, 4-nya atau 5-nya kita cek ya. Kemungkinan kalau memang telur itu isi, pasti nanti itu kelihatan, sahabat, bahwa telur itu isi ya. Tapi nanti kalau misalnya nggak isi ya, pasti telurnya berarti zonk itu, sahabat. Jadi tetap semangat lah, khususnya buat para teman-teman yang baru mulai usaha ternak kenari ya, pastinya ada rasa ingin tahunya atau penasarannya itu pasti lebih besar ya, ketimbang para teman-teman yang sudah ahli ya di bidangnya untuk usaha ternak kenari itu sendiri ya. Pokoknya buat teman-teman yang baru mulai usaha ternak kenari, pokoknya saya motivasi tetap sabar ya, sabar, pokoknya tetap optimis ya. Insya Allah nanti ada hasilnya, sahabat. Oh ya, untuk pengecekan itu sendiri bisa dilakukan menggunakan HP ya, atau sinar dari HP itu yang pertama. Terus yang kedua bisa menggunakan dari senter, sahabat. Kalau saya menggunakan dari senter, sahabat, senternya seperti ini. Jadi menurut saya kalau menggunakan senter ini lebih aman lah ya, akurat ya, semua sih akurat ya, menggunakan HP juga akurat, kelihatan juga. Cuma kalau saya menggunakan senter ini, jadi nanti nggak perlu diangkat ya. Misalnya menggunakan sangkar besi seperti ini, kan kita harus angkat ya, angkat. Kalau menggunakan HP kan susah, jadi kita perlu mengangkat sarangnya, dikeluarin baru kita cek. Tapi kalau menggunakan seperti ini tidak perlu, sahabat, lebih praktis kalau menggunakan ini. Oke, sahabat, jadi kebetulan kemarin ini ada 2 indukan ya kenari saya merah lokal ya, atau merlok, yang baru saja bertelur dan sudah mengerami beberapa hari ya. Jadi nanti kita akan lihat sama-sama ya. Jadi saya akan memberikan contoh, ini ada telur yang enggak isi sama yang isinya, biar sahabat-sahabat lebih paham ya. Oke, nanti saya akan ambil dulu telurnya di sarangnya, sahabat. Oke, sahabat, jadi untuk indukan yang pertama ya, jadi ini bertelur di tanggal 8 November, sahabat. Jadi ini sekarang tanggal 12, jadi ini telur kurang lebih umurnya 5 hari, sahabat. Yang pertama ya, jadi untuk telur yang maksudnya indukan yang kedua, ini telurnya di tanggal 6 November, sahabat. Kurang lebih ini sudah berumur 6 ya, 6 harian ya. Jadi nanti saya akan ambil, nanti kita akan cek ke sama-sama, sahabat. Oke, sahabat, ini telurnya sudah saya keluarin biar lebih jelasnya. Jadi saya ini lampu saya matiin dulu ya, biar kita lebih jelas lah ya tutorialnya, sahabat. Jadi biar kita lebih jelas, ini yang pertama tadi adalah telur yang kurang lebih umurnya tadi 5 hari, sahabat. 5 hari, yang ini umur 6 harian, sahabat. Oke, langsung kita cek yang umur sekitar
5 harian ya sahabat ya. Kita ambil dulu, kita ambil senternya, kita tinggal di terawang saja sahabat. Ini sangat mudah dan simple sekali menurut saya. Nah, ini kalau ini sahabat, ini adalah kalau kita ini dilihat ya, di terawang seperti ini tidak ada kayak embrionya ya. Jadi ini sangat transparan sekali ya. Jadi kalau ini menurut saya ini adalah salah satu ciri fisik telur yang zong ya, atau tidak isi sahabat. Sama terus yang kedua, kelihatannya juga sama, zong juga sahabat. Yang ketiga ini sedikit ada merahnya ya, cuma ini kelihatannya juga kurang maksimal juga telurnya. Saya nyatakan kalau ini juga kelihatannya bisa zong yang ini. Ini udah jelas sekali ini zong ya. Nah terus ciri-ciri utama yang isi itu seperti apa? Telur yang isi itu ciri utamanya adalah apabila kita terawang ya dengan senter ya atau lampu ya, itu adalah terdapat semacam kayak urat sahabat. Jadi urat merah ya. Apabila dia sudah kelihatan ada urat merahnya, berarti telur itu kemungkinan isi sahabat. Itu menurut pengalaman saya. Oke, ini tadi yang pertama yaitu yang umur 5 hari ya. Kita cek yang umur 6 hari sahabat. Oke, kita ambil telurnya dulu. Kita lihat, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia sahabat. Ini udah kelihatan ya, ini merah ya. Ini kita terawang, ini merah. Jadi ini kemungkinan ini isi sahabat. Kalau yang seperti ini sama yang pertama tadi jauh sekali kan. Ini isi, nah itu merah. Oke, yang pertama. Terus kita lihat yang kedua. Nah, biar lebih jelasnya uratnya kelihatan nggak ya ini ya. Sebentar. Uratnya biar kelihatan sahabat. Ini berarti isi sahabat. Jadi ini ada uratnya. Ini kalau ini kameranya agak kurang dekat ya. Jadi ini ada uratnya, ini isi sahabat seperti ini. Pokoknya ini udah ada semua kemerah-merahan, berarti isi sahabat. Ini yang kedua, terus kita cek yang ketiga. Yang ketiga juga ini udah sudah kelihatan ya. Ini udah ada pergerakan. Ini juga merah, ini juga isi sahabat. Kalau seperti ini isi, juga harus hati-hati ya. Karena ada sebagian ya, ada yang takut mengambilnya ya kalau seperti ini. Ini juga sudah ada uratnya juga, ada pergerakan juga ya. Jadi seperti ini isi sahabat, merah seperti ini isi sahabat. Jadi kurang jelas ya, tapi ini ada urat merahnya. Pokoknya patokannya kalau ada urat merahnya pasti isi. Pokoknya jauh sekali lah sama yang pertama ya. Misalnya yang kalau ini kan transparan nih. Ini nggak ada sama sekali kemerah-merahnya, ini sudah putih ya, transparan. Jadi ini zong ya, udah pastikan zong sahabat. Tapi ini kan baru umur sekitar 5 hari. Untuk akuratnya sih tunggu sampai umur 7 hari lah, 7 sampai 10 hari sahabat. Kalau memang nanti di umur 10 hari, karena ini kan telur 4, saya hitung dari telur pertama yaitu 4 hari ya, 4 hari 5 hari kan telur yang terakhir kan belum tentu ya nanti. Berarti untuk terakhir berarti di hari keempat tambah 4 berarti 8 hari, berarti kurang lebih 1 minggu. Kalau memang nanti 1 minggu sampai 10 hari ini tetap transparan dan putih seperti tadi ya, berarti ini dinyatakan ini telurnya tidak isi sahabat. Jadi lebih baik kalau udah 10 hari lah, 10 hari ke atas mendingan telurnya kita cabut ya. Kita cabut terus maksudnya betinanya kita cabut ya, telurnya dibuang maksudnya. Betinanya kita istirahatkan lagi, kondisikan ya, kita rawat supaya nanti siap untuk dikawinkan kembali sahabat. Beda sama ini, sekarang sangat kelihatan sebenarnya sahabat. Jadi telur yang isi sama yang gak isi, kalau kita menggunakan senter, saya sukanya menggunakan senter karena apa? Sebenarnya saya ini tidak pernah mengangkat ya, saya hanya senter saya masukin ke dalam box karena ini buat bagi-bagi pengalaman biar lebih jelas ya. Jadi kita lihat aja secara simpelnya ya. Jadi kalau yang song ini walaupun ditempel sama sinar ini tetap kelihatannya putih tuh, putih terang ya, putih terang, nggak ada urat kemerahan. Beda dengan yang isi seperti ini sahabat. Kita biar lebih jelas,
Nah, ini kelihatan gelap sahabat, gelap dan kemerahan seperti ini berarti ini menandakan isi sahabat. Nah, ini merah. Ini merah. Nah, ini jelas sekali sahabat. Jadi ini sudah pastikan isi ya. Nah, ini ada uratnya tuh sahabat. Kelihatan uratnya. Nah, ini 4 isi semua. Alhamdulillah. Jadi kurang lebih seperti itu sahabat. Intinya kalau di Terawang ya ada urat merah atau kemerahan berarti itu dinyatakan isi. Itu menurut pengalaman saya selama ini sahabat. Oke sahabat, jadi itulah tadi yang bisa saya bagikan ya mengenai bagaimana cara saya melakukan pengecekan telur ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kita semua ya, khususnya buat para yang baru mulai ternak kenari ya atau baru belajar ya, masih pemula, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Pokoknya kalau misalnya nanti dicek terpantau telurnya belum isi ya, misalnya kayak seperti tadi ya, begitu kita terawang kasih cahaya ternyata itu transparan dan semua keputihan, nggak ada semua kemerahan ya atau nggak gelap, berarti itu tandanya telurnya song atau tidak isi sahabat. Nah, terus kalau nanti misalnya dicek kasih pencahayaan ternyata itu ada semua kemerahan, berarti itu telurnya isi sahabat. Telurnya isi, tetap semangat untuk ternaknya. Oke sahabat, apa Najwa? Jangan lupa subscribe channel Giko Kenari. Terima kasih, dadah. Oke sahabat, itu anak saya. Pokoknya jangan lupa tetap ya dukung channel Giko Kenari. Jangan lupa di subscribe. Mudah-mudahan channel saya bisa bermanfaat buat kita semua ya. Nanti bisa memberikan konten-konten untuk selanjutnya. Pokoknya tetap semangat. Salam satu hobi Kenari Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.